Cara ambil antrian online aplikasi mobile JKN RSUD Kota Kendari. Buka Play Store, download, kemudian install JKN Mobile. Klik buka, kemudian lakukan pendaftaran. Klik daftar. Daftar. Selanjutnya isi data diri Anda dengan memasukkan nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, tahun, bulan, dan tanggal lahir Anda. Isi captcha, kemudian klik verifikasi data. Bagi Anda yang telah memiliki akun, klik masuk. Isi data pada kolom pertama dengan memilih jenis identitas, NIK atau nomor kartu JKN Anda. Selanjutnya isi password, isi captcha lalu klik masuk. Klik pendaftaran pelayanan atau antrian. Klik vaskes rujukan tingkat lanjut. Pilih peserta. Pilih nomor rujukan. Pilih rencana kunjungan serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, pendaftaran di mobile JKN paling lambat sehari sebelum tanggal pelayanan yang dipilih. Pada hari tanggal pelayanan yang dipilih, silakan konfirmasi ke petugas loket atau admisi dengan menunjukkan kode booking untuk penerbitan SEP. Selanjutnya silakan ke poliklinik yang telah dipilih. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai! Mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya.